Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah setia pada channel saya. Kali ini saya akan kerokan sendiri di bagian dada depan dan bagian punggung. Mari kita lanjut untuk pemijatannya. Oke, kita akan kerokan terlebih dahulu di bagian leher. Kita kerok terlebih dahulu. Dan tidak lupa, channel ini adalah tata cara pemijatan tradisional atau kerokan tradisional yang bertujuan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh, dan bukan untuk hal-hal yang bersifat lainnya. Oke, kita akan kerokan di bagian leher. Kates beri empat ya. Oke, kita lanjut ke bagian pundak. Oh. Thank you.
Oke, kita akan pindah di bagian sebelah kanan. Yang Nah, setelah kerokan di bagian dada, baru kita akan lanjut di bagian punggung. Nah, kali ini saya kalau bagian punggung saya meminta bantuan orang lain untuk ngerok bagian punggung. Thank you.
Kamu mau beda tuh ya? Nah, itulah tadi adalah kerokan tradisional di bagian dada depan dan punggung. Terima kasih sudah menonton dan semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.